terlihat banyak warga yang sangat antusias untuk melintas di kawasan ini. Ada yang bersepeda, ada yang sekedar berjalan santai. Karena warga sangat senang sekali ya ketika jalanan ini sudah kembali dibuka untuk umum. Dan sudah sangat lama dinantikan. Ini dibongkar, dan nantinya rel ini akan berpindah ke pondasi yang baru. Pindah ke sini, dari yang hanya single track menjadi double track ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat kondisi terkini Viaduk Gilingan Kota Solo. Kabar gembira bagi warga Kota Solo dan sekitarnya. Yang ditunggu-tunggu, akhirnya dalam beberapa jam ke depan, resmi kembali dibuka. Mantap! Pembukaan akses jalan Ahmad Yani atau kawasan Viaduk Gilingan, hari ini tanggal 8 Juli 2023, akan dimulai pada pukul 7 malam ya. Dibuka secara fungsional, dan hanya diperuntukkan bagi kendaraan jenis roda 2, mobil, dan bus berukuran medium. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyaksikan atau merasakan langsung sensasi melintas di jalanan kawasan Viaduk Gilingan Kota Solo dengan aspal baru, silahkan merapat nanti malam ya. Wehehe. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan kondisi terkini di kawasan Viaduk Gilingan, Kota Solo. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, hari ini tanggal 8 Juli 2023. Saya kembali berada di kawasan Viaduk Gilingan, Kota Solo ya. Dimana pada hari ini Jalan Ahmad Yani atau Viaduk Gilingan resmi bisa dilalui kembali. Nah, ini merupakan kabar baik bagi warga Kota Solo dan sekitarnya, khususnya yang sering melintas di kawasan ini. Nah, menurut informasi resmi, Jalan Ahmad Yani ini akan segera dibuka dan bisa dilintasi kendaraan mulai tanggal 8 Juli atau hari ini pada jam 7 malam ya. Terlihat saat ini banyak sekali warga yang antusias melihat kondisi terkini dari Jalan Ahmad Yani dan sekitaran Viaduk Gilingan. Terlihat pada Jalan Ahmad Yani sisi timur ini atau tepat di sebelah utara dari Masjid Raya Syekh Zayed Kota Solo, saat ini sudah di aspal. Kemarin saya kesini tanggal 6 Juli masih proses pemadatan tanah. Jalan Ahmad Yani ini akan dibuka secara fungsional ya. Dan ada beberapa jenis kendaraan yang bisa melintas di sini. Mulai dari motor, mobil, hingga bus medium. Sedangkan untuk bus
ber-AC atau big bus dan jenis kendaraan besar lainnya belum bisa melintas di kawasan ini ya. Karena rel yang ada di depan sana itu belum dipindah ke pondasi yang baru. Ini terlihat banyak warga yang sangat antusias untuk melintas di kawasan ini. Ada yang bersepeda, ada yang sekedar berjalan santai. Karena warga sangat senang sekali ya ketika jalanan ini sudah kembali dibuka untuk umum. Dan sudah sangat lama dinantikan. Nah, di sebelah kiri itu adalah jalur khusus pejalan kaki yang nantinya akan dibentuk seperti terowongan gitu ya, atau lorong. Oke, sekarang saya sudah dekat dengan bagian viaduknya. Nah, ini bahkan ada motor yang sudah melintas di sini. Ini adalah warga sekitar sambil mengabadikan momen. Banyak sekali warga yang berkumpul pada pagi ini. Nah, ini nanti pondasi yang lama ini akan dibongkar ya teman-teman. Jadi ini hanya bersifat sementara. Ini akan dibongkar dan menjadi lebar. Itu adalah pondasi yang baru. Dan ini adalah pondasi yang baru. Nah, nantinya sebelah sini ini adalah jalur pejalan kaki teman-teman. Jalan kaki di sini lurus ke sana mengarah ke Masjid Raya Syekh Zayed Kota Solo. Oke, kita lanjut. Inilah viaduk Gilingan atau ini Jalan Ahmad Yani sebelah barat ini ya. Nah, ini adalah besi penopang sementara untuk menopang tanah dan juga ada batu talut. Ini sifatnya hanya sementara, nantinya akan dibongkar kembali ya, karena untuk pengerjaan jalur khusus pejalan kaki. Berhubung ini masih sementara sehingga terlihat masih agak menyempit ya sekarang, namun nantinya ini akan terlihat lebih luas. Sedangkan yang di sebelah kiri sana itu sudah permanen ya. Ini sudah dipasang penopang berupa beton. Sudah dicor permanen. Yang dibongkar nanti sebelah kiri sini. Lebarnya yang sebelumnya hanya 7 meter. Sekarang sudah diperlebar menjadi 14 meter. Nah, ini nantinya tepat di garis lurus ini yang masih ada seperti melengkung itu. Itu nanti akan dibongkar ya teman-teman. Jadi ini sifatnya hanya sementara. Ketika sudah dibongkar nanti, maka akan menjadi jalur khusus pejalan kaki. Lurus ke sini, mengarah ke Masjid Raya Syekh Zayed Kota Solo. Sedangkan di sini nanti akan dibuat Islamic Center. Ini adalah bangunan bekas markas TNI Angkatan Darat. Sana itu mengarah ke Terminal Tirtonadi, Stasiun Solo Balapan, dan kalau ke kanan itu adalah arah ke Pasar Nusuan dan juga ke arah Unisri. Ini ada lokomotif. Nah, di sini adalah saluran air ya, yang mengalir langsung menuju ke Kali Anyar. Sistem drainase ini sudah dilakukan perbaikan secara matang. Karena sebelumnya di kawasan Viaduk Gilingan ini sering terjadi banjir saat hujan deras melanda. Sekarang saya berada di atas Viaduk Gilingan ya. Nah, dengan dibukanya Viaduk Gilingan tanggal 8 Juli ini, maka dengan resmi Simpang Joglo Kota Solo juga akan ditutup secara total pada tanggal 15 Juli 2023 atau minggu depan ya. Karena Simpang Joglo Solo akan melakukan pengerjaan yang berat seperti penyambungan pipa rangka baja pada sisi tengah Simpang Joglo Kota Solo.
Selama ini Simpang Joglo hanya tinggal menunggu kawasan Viaduk Gilingan ini dibuka kembali untuk bisa melakukan penutupan secara total. Viaduk Gilingan ini dengan Simpang Joglo masih ada keterkaitannya ya. Lurusan itu adalah Simpang Joglo. Ini merupakan pondasi rel yang baru. Tepat di sini ini adalah jalur pejalan kaki nantinya. Sana lurus dan sana juga. Tepat lokasi di mana saya berdiri ini nantinya akan dikeruk ya. Seluruh bangunan ini akan dibongkar dan besi-besi penopang ini akan dibongkar juga untuk jalur khusus pejalan kaki. Lihat para pekerja sudah mulai berdatangan untuk melakukan proses finishing ya pada hari ini. Karena nanti malam pada pukul 7 sudah mulai dibuka untuk umum dan bisa kembali dilalui oleh kendaraan. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.